kita orang kat mana sekarang? Selamat datang ke Kupak Kupak. Wah, ada macam-macam mainan. Boy kuasa tiga. Kenapa jadi tahap pertama je ni? Lajunya. Bila Ramos memerintah, semua orang dewasa dipaksa bekerja di Lombok. Urusan planet ni bukan urusan kau. Siapa kau nak jadikan diorang ni buruh paksa? Promo episode 3 udah tayang nih kemarin. Gimana? Udah pada nonton kan? Kalau belum, ya nonton dong. Masa nggak ditonton sih? Nah, karena udah tayang, di video ini saya akan membahas isi dari promo teaser tersebut. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu gi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar Boboiboy di channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja, ini dia. Teaser promo episode 3 menceritakan kisah Boboiboy dan Feng yang berada di perkampungan di Bindara. Di versi komik, nama kampungnya itu Kampung Kepaku. Kampung Kepaku merupakan pusat perlancongan tersohor di Bindara. Lalu di sini Boboiboy bertemu dengan seorang budak. Kalau di versi komik dijelaskan budak itu bernama Papilion. Ia merupakan cucu dari ketua Kampung Kepaku yang bernama Papiliam. Di sini Papilion mengajak Boboiboy dan Feng berkunjung ke tempat wahana di kampung tersebut. Tempat itu bernama Kepaku Park. Lalu Boboiboy pun berpecah tiga dengan kuasa daun, angin, dan api. Nah, pada scene ini Boboiboy kebingungan mengapa kuasa yang ia keluarin itu kuasa tahap pertama. Lah, dia sendiri aja bingung apalagi kita. Lalu mereka bertiga dan juga Feng menaiki wahana yang ada di Paku Park. Setelah itu, di sini kapal angkasa tentara Krakatoa datang dan juga Jenderal Muskida. Lalu pasukan tentara Krakatoa pun menyerang mereka. Dan di sini Boboiboy menggunakan kuasa elemental angin. Entah ini berapa yang ia gunakan, coba yang tahu komen di bawah aja ya. Dan ya, teasernya pun selesai. Nah, itulah isi dari promo teaser episode 3. Duh, makin gak sabar nih buat menyaksikan kekocakan trio Troublemaker di episode ketiga ini. Kira-kira mereka bikin ulah apa ya di kampung itu? Semoga aja gak yang aneh-aneh ya. Oke, untuk sekarang kita nunggu aja nih episode 3 ini ditayangkan. Kalau kalian penasaran di episode 3 ini seperti apa jalan ceritanya, kalian tinggal baca aja komiknya issue ke-12. Karena kemungkinan besar jalan ceritanya itu akan sama seperti di komik. Paling ada beberapa perbedaannya aja, karena ya untuk menyesuaikan. Kalau enggak, nanti saya buatkan deh video pembahasan alur cerita di issue ke-12. Tunggu aja ya. Oke, jangan sampai lupa nih saksikan Boboiboy Galaksi Bindara episode ketiga yang akan tayang pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 jam 10 pagi waktu Malaysia. Kalau di Indonesia seperti biasa di jam 9 pagi. Baiklah, itu saja konten kali ini. Bila teman-teman ada saran atau mungkin request pembahasan untuk konten selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya buatkan kontennya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Maafkan aku yang tak beradab ni. Izinkan aku perkenalkan pemerintah pengguna asal kuasa elemental beliung. Huh? Tuanku, Ku Puteri. Kenapa tuanku jemput kami ke planet tuanku? Lebih elok rasanya kalau aku tunjukkan saja kepada kamu. Kuasa beliung adalah satu-satunya kunci yang dapat membebaskan planet ini. Kamu orang perlu tahu betapa gentingnya keadaan di Bindara sekarang. Tapi saya...
Saya tak boleh kehilangan kuasa ni lagi, tuanku. Korang semua dalam buruan. Nampaknya mereka dah kembali. Cari dia segera. Rancangan Beta telah tertangguh terlalu lama. Ini lagi teruk dari apa yang retakan buat di Limbara. Bersedia semua. Memboi kuasa tiga! Wah! Satu berpecah jadi tiga. Sebab tu tuanku perlukan kuasa beliau ni semula dari saya. Penantian kami selama ini sudah berakhir. Urusan planet ni bukan urusan kau. Tangkap mereka berdua! Aku tak boleh biarkan perkara ini terus berlaku. Jika benar kau ini pelindung galaksi, kau mesti lindungi Windara dari mereka semua. Tuanku! Nyahkah dari sini! Kau memang memaksa aku! Elemental Fusion! Tuanku Ramos, ramalan tuanku benar belaka. Tuan putri kita sudah bangkit dari kepompong hibernasi. Usah khawatir tuanku, Pati akan menjaga Windara dengan baik semasa ketiadaan tuanku. Aku tak boleh biarkan perkara ini terus berlaku. Siapa kau? Tunjukkan diri kau. Salam perkenalan, Bobo Boy. Kuasa Elemental. Aku akan buat kau menyesal sebab cari pasal denganku. Samara Harimau Bayam! Lagi, Bobo Boy. Serang lagi! Jika benar kau pelindung galaksi, kau mesti lindungi Windara. Bobo Boy! Masa untuk lawan angin dengan angin. Kuasa! Kita orang kat mana sekarang? Selamat datang ke Kupak Kupak! Wah, ada macam-macam mainan! Bobo Boy kuasa tiga! Kenapa jadi tahap pertama je ni? Lajunya! Bila Ramos memerintah, semua orang dewasa dipaksa bekerja di lombong. Urusan planet ni bukan urusan kau! Siapa kau nak jadikan diorang ni buruh paksa?